Yuk, coba kita masuk ke dalam sebentar. Jadi di sebelah kantor bupati ini, teman-teman, ada kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Jadi kantor bupati dan kantor DPRD bersebelahan. Untuk lebih memudahkan dalam koordinasi antara sesama lembaga pemerintah dan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat. Kita putar balik aja. Kita lanjut ke jembatan Bohong. Bye.
belok ke sebelah kiri. Nah, jadi kalau posisinya dari Palangkaraya turun jembatan Pulang Pisau itu ambil sebelah kanan, maka masuk ke lingkar dalam kota Pulang Pisau. Yuk kita belok ke kiri dan kita masuk ke lingkar dalam kota Pulang Pisau. Nah, posisi kita sekarang ini ada di Desa Gohong. Jadi kalau untuk Kabupaten Pulang Pisau, Desa Gohong ini dikenal dengan kerajinan anyaman rotannya. Jadi kalau ketemu dengan barang-barang produk rotan yang ada di Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Desa Gohong ini. Belok kiri, teman-teman. Jadi setelah turun dari jembatan Pulang Pisau tadi, belok ke kanan lurus saja, teman-temannya. Jadi setelah itu ada pertigaan yang kedua setelah simpang Polres tadi, baru di simpang yang keduanya ambil kiri. Bisa saja sih sebenarnya kalau mau lurus, tapi di situ teman-teman yang membawa kendaraan roda 4 tidak akan bisa lewat karena akses jembatan di daerah Cukai itu hanya bisa untuk kendaraan roda 2 saja. Ya, kita sekarang naik ke jembatan dalam kota Pulang Pisau atau jembatan Anjir.